Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau. Fid darain amin, Allahumma amin. Adab-adab puasa. Muka surat 99 ila anqal. Ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya makanan yang engkau makan itu semuanya halal. Dan jangan engkau memperbanyak makan dengan memakan yang lebih dari kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Apabila engkau menghimpunkan makan siang kepada makan malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa, maka itu hanyalah memindahkan waktu makan sahaja, maka tidak ada makna bagi puasamu. Sedangkan yang dimaksudkan daripada berpuasa itu ialah memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau dapat lebih berpeluang untuk menambah ketakwaan. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu? Bahkan perutmu di waktu malam akan lebih berat lagi, sedangkan tidak ada apa-apa tempat yang lebih dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan yang halal. Maka betapa pula halnya kalau perut itu dipenuhi dengan makanan yang haram. Apabila engkau sudah faham makna puasa ini, maka perbanyaklah olehmu daripada mengikut kemampuanmu, kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadat yang lain dan kunci kepada segala ketaatan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahawa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali sehingga sampai 700 kali ganda mengikut keikhlasan dan kesempurnaan amalan tersebut. Kecuali puasa, maka puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang tidak terbilang banyaknya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami saimi athyabu indallahi min rihil misk. يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به. Demi Allah Ta'ala yang diriku di bawah kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bau minyak wangi kasturi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba-Ku rela meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya kerana semata-mata mencari keridaan-Ku, maka puasanya adalah untuk-Ku dan akulah yang akan terus membalasnya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan fala yadkhuluhu illa as-saimun. Di dalam syurga itu ada pintu yang bernama ar-rayyan. Pintu itu tidak dapat dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa sahaja. Maka cukuplah bagimu, wahai penuntut ilmu, sampai di sini huraian bermacam-macam jenis ketaatan yang merupakan panduan bagi permulaan engkau menjalani akan jalan hidayah. Apabila engkau berhajat kepada keterangan tentang cara mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, atau engkau berhajat kepada keterangan yang lebih meluas lagi berkenaan dengan sembahyang,
puasa dan lain-lain, maka hendaklah engkau merujuk kepada apa yang telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, Al-Imam Ghazali rahimahullah pada pengajian yang lalu telah sebutkan sedikit sebanyak tentang kelebihan puasa. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan bahawa jangan sampai puasa kita hanya puasa di bulan Ramadan sahaja dan tidak mengambil faedah ataupun keuntungan daripada puasa-puasa yang dianjurkan di dalam syarak, seperti puasa-puasa yang digalakkan sepanjang tahun, ada puasa-puasa yang digalakkan setiap bulan, ada puasa-puasa yang digalakkan setiap minggu dan sebagainya, yang mana kita telah bahaskan tentang perkara tersebut pada pengajian yang lalu. Dan kemudian Imam Ghazali mengingatkan kita juga tentang hakikat puasa. Berapa ramai orang yang puasa tapi tidak mendapat daripada puasa mereka itu kecuali lapar dan dahaga. Maka puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, akan tetapi kesempurnaan puasa itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan oleh anggota-anggota tubuh badan yang lain, seperti menjaga mata, telinga, lidah, tangan, kaki dan sebagainya. Naam. Dan kemudian dan apabila ada orang yang ingin berbahas ataupun ingin cari pasal dengan kita ataupun dengan orang yang sedang berpuasa, maka hendaklah kita ingatkan diri kita ini, ataupun orang yang berpuasa itu perlu mengingatkan diri dia bahawa dia sedang berpuasa dan tidak sepatutnya orang yang berpuasa itu melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian di sini Imam Ghazali mengingatkan kita tentang salah satu adab ataupun salah satu perkara yang penting dalam berpuasa adalah hendaklah kita bersungguh-sungguh berbuka puasa dengan makanan yang halal. Kerana tidak ada makna bagi puasa menahan seseorang itu menahan daripada memakan makanan yang halal, akan tetapi bila dia berbuka puasa, dia berbuka puasa dengan makanan yang syubhat ataupun haram. Naam. Fahuwa mithlu man yabni qasran wa yahdimu misran. Maka di sini disebutkan seakan-akan orang yang berpuasa daripada makan yang halal kemudian berbuka dengan yang haram seperti orang yang membina sebuah rumah, akan tetapi dia memusnahkan satu bandar. Maksudnya dosa yang dia dapat daripada berbuka dengan yang haram itu lebih teruk, lebih merosakkan daripada dia dia buat rumah ataupun dia berpuasa satu hari. Nah, kemudian dan perkara tentang halal ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibat, makanlah daripada makanan-makanan yang baik, yang mana makanan yang baik itu adalah makanan yang halal. Wa'malu salihah, kemudian baru diperintahkan untuk kita beramal salih. Begitu juga ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, hendaklah kamu makanan daripada makanan yang baik-baik, iaitu yang halal. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan wala tastakthir min at-ta'amil halal waqt al-iftar. Yang pertama kena yang halal, berbuka dengan yang halal. Lepas tu yang halal pula jangan banyak-banyak. Berbuka puasa dengan yang halal, tapi jangan pula kita banyak-banyak buka puasa dengan yang halal. Kerana makanan yang banyak fatazid fil akal li ajli siyami. Terkadang sebab puasa kita nak makan yang sedap-sedap, sebab berpuasa kita nak makan banyak. Tak boleh lah, sebab dia bercanggah dengan matlamat puasa. Matlamat berpuasa tu agar supaya kita kurang makan. Tapi kalau
kita puasa daripada daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Waktu tu kita tak makan, tapi kita punya makan bila berbuka puasa dan iftar tu lebih banyak daripada hari-hari yang kita tak puasa. Kalau kita tak puasa, contohnya kita breakfast makan nasi lemak ataupun 3-4 keping roti, lepas tu tengah hari kita makan tengah hari, lepas tu petang kita makan petang. So kalau kumpulkan tu, okay, tengah hari sepinggan atau dua pinggan nasi, lepas tu makan kuih kat waktu petang dengan roti. So buka puasa, khalas, kita makan 2-3 pinggan nasi, lepas tu macam-macam lauk, roti john dan sebagainya, macam-macam air, jenis air, 2-3 air panas, air sejuk, air suam, khalas, sama, bahkan lebih daripada apa yang kita makan di bulan yang kita tak puasa. Jadi seakan-akan matlamat puasa yang sepatutnya kurangkan kita makan, tak ada. Nah, kita tak dapat matlamat puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita menggabungkan makanan tersebut. Daripada kita makan yakni 3 kali satu hari atau 4 kali satu hari, tapi bulan puasa kita makan 2 kali satu hari atau 3 kali dengan moreh, akan tetapi makanannya lebih banyak. Waliyadzubillahi tabarak wa ta'ala. Naam, kerana apa maksud utama daripada puasa itu adalah untuk menyempitkan daripada perjalanan asyaitan di dalam tubuh badan manusia. Innama syaitan yajri majaradam libni Adam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh badan manusia itu mengikut saluran darah. Jadi saluran darah itu akan mengembang dengan banyaknya makan. Kalau kurang makan, saluran darah itu akan kecil. Jadi susah syaitan nak berjalan di situ. Naam. Inna min adabi as-sawm alla tashba' shiba' al-kamil faqat la siyama fi layali Ramadan. Maka adab berpuasa itu adalah untuk kamu tidak mengenyangkan perut kamu di bulan Ramadan, terutamanya di malam-malam Ramadan. Maksudnya bila kita berbuka puasa itu untuk berbuka, cukup sekadar untuk menguatkan badan untuk kita tarawih. Lepas tu kita beriftar, bersahur, cukup sekadar untuk kita menguatkan badan kita untuk menjalankan hari keesokan harinya. Mungkin kalau kita ada kerja, cukup makanan itu untuk menjalankan tugas kita, cukup untuk melakukan ibadat-ibadat di bulan Ramadan dan sebagainya. Naam. Fa innal aula an naqs fiha an miqdar ma kunta ta'kuluhu fi ghairiha. Maka yang paling baik sekali adalah kita kurangkan makanan kita di bulan Ramadan daripada apa yang biasa kita makan di bulan-bulan lain. Naam. Wa min shiba fi asha wa man shabi'a fi asha'ihi wa suhurihi fa ka'annahu lam yasum Ramadan. Dan barang siapa yang makan sampai kenyang waktu berbuka dan waktu sahur, seakan-akan dia tak puasa, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Kecuali disebutkan di sini orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang berat di siang hari bulan Ramadan. Mungkin ada orang yang mungkin kerja berat kan, memerlukan tenaga dan sebagainya, ataupun pelajar-pelajar agama yang banyak menghafal di siang hari, ataupun banyak banyak menghafal, banyak belajar dan sebagainya, yang mana belajar dan hafalan ni diguna energy brain atau kita guna otak kita kan, jadi dia akan gunakan tenaga yang banyak. Jadi bila guna tenaga yang banyak, cepat lapar. Naam. Ataupun ibu-ibu yang menyusu dan sebagainya, maka ibu-ibu yang menyusu perlu untuk makan lebih sikit agar supaya apa, supaya dapat susukan anaknya di bulan Ramadan. Naam. Disebutkan bahawa man ahkamal ju', barang siapa yang sempurna puasa di bulan Ramadan, dalam erti kata dia sempurna melaparkan diri dia di bulan Ramadan. Maksudnya dia berjaya untuk kurangkan makan sahur, berjaya kurangkan makan di waktu berbuka, maka hufiza minasyaitan ila Ramadan alati. Maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan yang seterusnya. Maksudnya kalau dia berjaya mendapat matlamat dan faedah daripada puasa pada tahun itu, maka dia akan dijaga sehingga Ramadan yang akan datang.
Naam. Kerana puasa itu adalah seakan-akan perisai, dan selagi mana perisai itu sempurna, maka syaitan tak akan ganggu. Tapi bila perisai itu, bila kita nak buat perisai, maksudnya bila kita berpuasa itu seakan-akan macam kita nak buat perisai lah. Jadi kalau perisai itu tak sempurna dilakukan, maka dia tak akan dapat menghalang kita daripada musuh. Begitu juga musuh kita adalah syaitan, dan perisai yang sempurna itu adalah puasa. Kalau kita puasa betul-betul, barulah kita akan dipelihara daripada syaitan. Kalau tidak, syaitan mudah untuk nak tewaskan kita. Naam, itu satu. Makan banyak di bulan Ramadan seakan-akan menghancurkan matlamat puasa tersebut. Yang keduanya, bila kita makan banyak di bulan Ramadan, apa kerugian yang akan kita dapat? Kerugian dia, badan kita jadi malas. Bila kita makan banyak bulan Ramadan, buka puasa makan banyak, minum banyak, khalas, terawih dah tak semangat. Kalau boleh nak tidur je. Kalau boleh kita nak tidur. Tapi kalau kita makan, khalas, untuk hanya nak hilangkan haus dan hilangkan lapar sikit, adakan tenaga, kemudian kita akan bersemangat. Oh, kita nak terawih 23 rakaat. Dan kita terawih 23 rakaat tu dalam keadaan kenikmatan dan bukan dalam keadaan tersiksa. Bila makan banyak, kita terawih dalam keadaan tersiksa. Ya Allah, mata punya berat. Nanti kita cakap, oh imam ni, imam salah, aircon salah, semua salah. Sebab apa? Sebab kita nak tidur. Yang kita nampak bantal. La ilaha illallah. Tapi kalau kita makan, yakni cukup. Yakni tak adalah nak suruh sampai lapar, sampai tak boleh nak fokus waktu semayang terawih. Akan tetapi, maksudnya tak terlalu kenyang sampai kita malas nak semayang terawih dan lakukan ibadat-ibadat lain di bulan puasa. Dan disebutkan oleh Imam Ghazali di sini, wa ma wi'aun abghadu ila Allah Ta'ala min batni muli'a min halal. Tidak ada bekas yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perut yang diisi dengan yang halal. Bayangkan, perut tu kalau diisi dengan yang halal pun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apatah lagi kalau diisi dengan perkara yang syubhat dan makruh, syubhat dan haram, wal iyad billahi tabaraka wa ta'ala. Kerana apa? Memenuhkan perut dengan makanan yang halal akan menyebabkan manusia itu menjadi malas dalam menyempurnakan ataupun dalam melakukan perkara-perkara agama. Tak ramai orang yang bila dia makan banyak, kemudian dia bersemangat nak lakukan ibadah. Walaupun ada orang-orang macam tu. Saya ceritakan, saya punya guru, saya mudir. Mudir saya, Sheikh Taha bin Yusuf Karan, rahimahullah, dah meninggal dunia. Dia meninggal dunia sebab COVID tahun lepas, di Afrika Selatan. Orangnya sangat pandai, subhanallah. Dia dengan abang dia, dua-dua hafiz Al-Quran. Setiap malam-malam Ramadan, dia akan baca gile-gile dengan abang dia dalam salat tahajud, 5 juzuk 5 juzuk. Subhanallah. Ayahnya mufti, maksudnya ayahnya orang alim, orang yang cerdik. Dapat anak dua orang, dua-dua hafiz Al-Quran pun cerdik juga. Satu, kemudiannya abangnya itu menjadi profesor dalam bidangnya, dalam bidang agriculture. Dan adiknya menjadi seorang mufti, orang alim yang hebat di Afrika Selatan secara khusus, dan di dunia di dunia barat juga. Maksudnya dia orang English speaking, punya orang alim. Jadi dia dikenali di dunia dunia barat. Walhasil, Maulana Taha ni, subhanallah, kalau kadang-kadang bila kita tengok dia makan Nandos ke apa, dia boleh makan sampai seekor ayam. Tapi lepas dia makan, kita akan tengok dia baca buku, subhanallah, tak berhenti. Ni orang-orang yang diberi kelebihan makanan itu tidak menyebabkan dia jadi malas. Ni ada orang-orang yang makanan tidak menyebabkan dia menjadi malas. Bahkan, subhanallah, kadang-kadang dia boleh mengajar tu bulan Ramadan daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1-2 tengah hari, non-stop. Kalau kita kelas hadis tu sepanjang kita yang dengar pun penat, bayangkan orang yang bercakap dan yang mengajar. Itu dia waktu dia mengajar. Lepas tu malam nanti dia tarawih lagi, Qiyamulail. Kadang-kadang dia akan masuk ofis. Dulu kita orang punya madrasah tu, kita orang punya tempat tidur belah atas, ofis di bahagian bawah. Jadi kita boleh dengar Maulana baca Quran di dalam ofis dia sepanjang malam. La ilaha illallah. Ni orang-orang yang mempunyai hafalan Quran yang sangat mantap. Akan tetapi, nak dapat Quran yang mantap macam tu, dia cakap masa dia mula-mula belajar hafiz, contohnya malam ni nak baca juzuk 1, jadi daripada
satu hari sebelum tu dia dah buat preparation, dia buat persediaan, dia baca dekat 20 kali juzuk yang sama tu, diulang 20 kali. Dia baca kat satu kawan ni, dia baca pula kawan lain, lepas tu dia baca orang, kawan lain kat madrasah, ramai kan pelajar kan. Jadi dia baca satu-satu. Jadi nak jadi, kadang-kadang kita nampak orang pandai ni, oh dia ni pandai, tapi kita tak nampak usaha di sebalik yang menyebabkan dia menjadi pandai. Walaupun memang alhamdulillah Allah dah berikan dia kelebihan akal fikiran yang cerdas, akan tetapi bersama kecerdasan tersebut ada kesungguhan dalam menuntut ilmu. La ilaha illallah. Ala kulli hal, jadi tak ramai orang yang mampu belajar bersungguh-sungguh dalam keadaan perut yang kenyang. Tapi biasanya orang-orang macam ni, diorang dah biasa berlapar. Maksudnya masa diorang muda tu, diorang dah biasa belajar dalam keadaan lapar, sehingga kelaparan tu tak mengganggu diorang belajar, dan kekenyangan pun tak mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, apabila kamu mengetahui makna berpuasa, hakikat puasa ataupun maksud daripada berpuasa itu adalah untuk membersihkan hati kita daripada kotoran, dan juga untuk mendidik hawa nafsu ini daripada diikuti. Salah satu cara untuk kita nak didik hawa nafsu itu adalah dengan berlapar. Sebab bila kita lapar, kita malas nak buat apa yang nafsu nak. Macam sebagai contoh, kadang bila kita lapar tu, nak buka mata pun kadang malas, nak tidur je. Nak bercakap, nak buka mulut pun malas. Kalau boleh orang tanya 10 soalan, kita jawab 2 je. Kita jawab yang terpenting. Jadi itu salah satu training, salah satu daripada didikan bulan Ramadan. Bila kita berlapar, jadi tubuh badan ni jadi malas untuk nak bergerak tanpa ada keperluan. Maksudnya bila betul-betul perlu untuk bergerak, baru dia akan bergerak. Macam mana kita nak didik tubuh badan kita. Naam. Fastakthir minhu mastata'at. Maka apabila kita dah mengetahui daripada matlamat ataupun hakikat puasa, maka perbanyakkanlah puasa sebanyak yang mungkin. Fa innahu asasul ibadah, kerana puasa itu yang akan mendatangkan kekuatan kepada ibadah kita. Wa miftahil qurbat, dan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan dalam hadis, setiap perkara itu ada pintu, dan pintu kepada ibadah adalah puasa. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pahala puasa, setiap pahala itu digandakan 10 hingga 700 kali ganda, kecuali puasa, kerana puasa itu dilakukan kerana aku. Maksudnya tak ada orang yang boleh nampak hakikat puasa seseorang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tengok satu orang kan, mungkin kalau kita tengok orang tu sembahyang, mungkin kita tahu sembahyang dia ni, diri dia bagus tak bagus, khusyuk ke tak khusyuk. Kita boleh nampak daripada luaran sembahyang tu dia punya kualiti sembahyang. Akan tetapi puasa ni satu perkara yang kita tak boleh nampak daripada luaran. Kalau dia jaga mata, kita tak boleh nampak sangatlah yang dia jaga mata sewaktu dia berpuasa, sebab puasa tu sepanjang hari kan. Jadi kita tak tahu apa yang dia buat dengan mata dia, sebagai contoh, ataupun kita tak boleh nampak apa yang dia dengar sepanjang hari, ataupun kita tak boleh nak tengok apa yang dia, kita tak boleh nak tahu exactly apa yang dia cakap sepanjang hari dan sebagainya. Maka puasa itu hanya diketahui kualiti puasa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam. Jadi puasa itu dia punya pahala diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Adapun ibadat-ibadat lain, ianya diganjarkan ataupun Allah dah bagi tahu dah, okey kalau buat solat macam ni pahala dia, kalau ni, tapi puasa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan berikan pahala tersebut kepada orang itu. La ilaha illallah. Naam. Dan kemudian disebutkan tentang kelebihan ataupun orang yang berpuasa itu, bau mulutnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Naam.
sebahagian imam mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan bau kasturi itu maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan redha dengan apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu. Naam. Naam, jadi disebutkan di sini bahawa bayangkan orang yang bersifat ataupun Allah Subhanahu Wa Taala zat yang disifat dengan sifat Maha Pemurah, apabila orang yang Maha Pemurah itu dia sendiri yang akan mengganjarkan balasan, kita tak boleh nak bayangkan. Dan kebiasaannya pemberian itu bergantung dengan kadar berapa banyak orang tu, kekayaan orang tersebut. Contohnya, kalau orang kaya kata dia nak bagi, kan, dia nak bagi hadiah kepada orang, siapa yang buat satu perkara, maka orang ni sendiri yang akan membalas ataupun mengganjarkan daripada pemberian tersebut. Maka kalau orang ni dikenali sebagai, contohnya apa, dipanggil apa, jutawan, katakan, mengikut kadar kekayaannya, maka dia akan bagi. Mengikut kadar kemampuannya, dia akan bagi. Tapi sekarang ni yang janjikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, yang mana khazanah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu walaupun diberikan sebanyak mana pun tidak akan berkurangan. Allah Subhanahu Wa Taala kalau beri takkan berkurangan walaupun banyak mana Allah berikan. Jadi kita tak boleh nak bayangkan pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dengan berpuasa, dan khususnya puasa di bulan Ramadan. Kerana hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun disifatkan wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah bersifat pemurah khususnya di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, apabila dia bertemu dengan Jibril alaihi salam. Jadi di bulan Ramadan ini adalah Allah sendiri yang akan memberikan, dan Allah bersifat pemurah lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Allah bersifat pengampun lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Allah bersifat sangat mengasihi kepada hamba-hambanya lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Maka orang yang rugi di bulan Ramadan tidak seperti orang yang rugi di luar Ramadan, dan orang yang beruntung di bulan Ramadan tidak seperti beruntungnya dia di bulan selain Ramadan. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa orang yang berjaya di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman, kejayaannya itu berlipat kali ganda di bulan Ramadan. Dan orang munafik, dia rugi berlipat kali ganda di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab orang beriman, ni bulan dilipat kali ganda kan. Jadi setiap apa yang dilakukan semuanya dilipat kali ganda kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemberiannya. Akan tetapi orang yang munafik, orang yang menzahirkan Islam akan tetapi dalam hatinya kufur dan sebagainya, waliyad billahi tabaraka wa ta'ala, di bulan Ramadan dilakukan dosa, yang mana dosa di bulan Ramadan akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bahawa sampai sini habis bab ketaatan. Kita baca kitab Bidayatul Hidayah, dan di permulaan kitab Bidayatul Hidayah ni kita cakap kitab ni ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, adab-adab melakukan ketaatan. Bahagian kedua, adab-adab meninggalkan maksiat. Dan bahagian yang ketiga, adab bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan adab bersama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah selesai bahagian adab-adab melakukan ketaatan. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk bab yang seterusnya, iaitu bab meninggalkan kemaksiatan. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah tentang bahagian yang kedua daripada kitab Bidayatul Hidayah, muka surat seterusnya. Bahagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah wahai talib, iaitu penuntut, bahawa agama itu terdiri dari 2 bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat. Yang kedua, mengerjakan taat. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat, kerana mengerjakan taat mudah dibuat oleh setiap orang. Tetapi meninggalkan syahwat ataupun maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin, iaitu orang-orang yang benar. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajara su' wal mujahid man jahada hawahu.
Orang yang berhijrah dengan sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, iaitu meninggalkan kejahatan, dan mujahid yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Fasal pertama, cara meninggalkan maksiat yang zahir, iaitu maksiat anggota. Ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah SWT yang dianugerahkannya kepadamu, dan menggunakan amanah yang diberikannya kepadamu. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, bererti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati amanah yang diberikan. Dan anggotamu adalah rakyatmu, maka hendaklah engkau berfikir sebaik-baiknya sebagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Maka kamu semua adalah pengembala, iaitu pemimpin, dan kamu semua akan ditanya tentang penggembalaannya, iaitu kepimpinannya. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan membongkar segala rahsiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Di hari itu, iaitu hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu dengan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dunia dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, iaitu hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang mereka telah perbuat di dunia dahulu. Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang tujuh, kerana pintu neraka itu tujuh pula, dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara tujuh anggota badan, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Naam. Maka di sini Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahawa agama itu ada dua bahagian. Seperti mana Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina aman." Apabila Allah menyebutkan "Ya ayyuhallazina amanu", maka ketahuilah selepas itu sama ada akan ada perintah ataupun selepas itu akan ada larangan. Allah akan perintah kita. Bila Allah berfirman, "Ya ayyuhallazi," wahai orang-orang yang beriman, sama ada akan diikuti dengan perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun larangan untuk meninggalkan sesuatu perkara yang dilarang. Maka agama ada dua, meninggalkan maksiat ataupun melakukan ketaatan. Dan berkata sebahagian daripada orang-orang saleh, apakah ketaatan yang paling utama? Apakah ketaatan yang paling utama? Dalam banyak-banyak ketaatan, apa yang paling afdal untuk kita lakukan? Solat. Ahsan. Itu betul. Tapi yang mereka kehendaki daripada soalan itu ada perkara yang lebih tinggi. Walaupun memang betul secara daripada segi pahalanya, solat itu merupakan sebaik-baik ketaatan. Akan tetapi orang-orang soleh nak beri kita faham ada perkara yang lebih penting daripada melakukan ketaatan, yang mana ianya adalah ketaatan juga. Maka di sini mereka mengatakan meninggalkan daripada melakukan dosa itu adalah sebaik-baik ketaatan. Meninggalkan daripada melakukan dosa adalah sebaik-baik ketaatan. Sebab apa? Imam Ghazali sebutkan di sini, sebab meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat. Contohnya, kita tahu kan, kadang-kadang nak tundukkan pandangan susah. Kadang bila kita keluar ke apa,
pergi mall dan sebagainya, susah nak tundukkan pandangan. Ha. Ataupun kadang-kadang susah untuk nak kita berhenti cakap tentang orang lain. Nak cakap pasal orang lain ni senang, ataupun nak sakat orang ataupun nak sakitkan hati orang lebih senang daripada nak cakap perkataan-perkataan yang baik-baik. Ha, sebab nafsu ni sentiasa mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Naam. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahawa nak meninggalkan daripada melakukan perkara yang dilarang itu lebih berat dan lebih susah daripada melakukan ketaatan. Walidzalika kana aktsaru thawaban minhu. Dan disebabkan itu, meninggalkan dari melakukan maksiat ini, pahala dia lebih besar daripada melakukan ketaatan. Kerana ketaatan tu setiap orang mampu buat. Ha. Ramai orang yang boleh solat, ramai orang yang boleh berpuasa, ramai orang boleh keluarkan zakat dan haji dan sebagainya. Akan tetapi nak dapat orang yang betul-betul meninggalkan kemaksiatan, itu perkara yang susah, rare. Barang rare. Orang yang betul-betul dapat jaga diri dia daripada melakukan maksiat, itu orang special. Itu maksudnya benar-benar dia ada kekuatan dalam diri dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang macam ni kalau kita jumpa, kita jadikan dia sebagai kawan. Orang yang kita tengok perjalanan hidup dia, susah nak nampak dia buat maksiat. Orang-orang macam ni kalau kita jumpa, kita rapatkan diri dengan mereka. Kita tengok lidah dia tak banyak bercakap tentang orang lain, tak ada komen pasal orang lain, tak cakap buruk pasal orang lain, senyap je. Kalau dia cakap, benda tu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita mendampingi orang-orang macam ni, setiap daripada gerak-geri mereka, hatta walau dia orang tak bergerak pun akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang macam ni kita bagus berpegang dan rapatkan diri dengan mereka. Naam. Dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ini tidak mampu dilakukan kecuali orang-orang yang betul-betul jujur dan benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ianya untuk mendapatkan kejujuran tersebut, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia ada training dia, dia ada exercise yang perlu dilakukan. Antara exercise dia adalah puasa. Mungkin saya pernah sebutkan sebelum ini, exercise untuk nak menguatkan diri kita ni untuk mendekatkan diri kepada Allah ada empat. Dia punya main dia: kurangkan makan, kurangkan bercakap, kurangkan tidur, dan kurang bertemu dengan orang tanpa ada keperluan. Kurangkan makan, yang kedua kurangkan bercakap, kurangkan tidur, dan yang terakhir, yang keempat itu, kurangkan daripada bertemu dengan orang lain tanpa ada keperluan. Ini asas. Kalau kita tahu kan, atlet, ahli sukan, diorang kalau nak kuat badan mereka, maka mereka akan ada exercise dia. Makanan diorang kena jaga, diorang punya tidur kena jaga, diorang punya kena ada disiplin. Jadi disiplin orang nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asas dia empat ni. Dia kurang makan tanpa ada keperluan. Maksudnya makan bila lapar. Ini semua dah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercakap bila perlu pun dah diajar oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur hanya mengikut keperluan. Itu pun disebutkan dalam Imam Ghazali dalam permulaan kitab ketaatan bahagian yang pertama. Imam Ghazali kata tidur hanya bila ada keperluan. Tak ada keperluan. Sebab apa? Sebab umur kita tu kita punya modal untuk dekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita tidur satu hari 8 jam dan kalau kita hidup selama 60 tahun, maka 20 tahun telah kita gunakan untuk tidur. Wahakadha. Dan yang terakhir itu, kurangkan bergaul dengan orang, yang mana perbahasan tentang bergaul dengan manusia ni akan dibahaskan oleh Imam Ghazali dalam bahagian yang terakhir daripada kitab ini, bahagian yang ketiga. Naam. Maka Imam Ghazali menyebutkan di sini, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari melakukan keburukan. Syukran. Dan orang yang mujahid, orang yang bersungguh-sungguh berjihad itu adalah orang yang bersungguh-sungguh cuba nak kawal, didik hawa nafsunya. Satu hari Nabi SAW berpulang kembali daripada medan peperangan.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada as-sahabah, kita telah pulang daripada jihad yang kecil dan kembali ke jihad yang besar. Maka sahabat pun terperanjat, eh, bukan ke jihad berperang tu lebih berat daripada balik rumah? Maka Rasulullah mengatakan, nak lawan hawa nafsu tu lebih berat daripada kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang bila nafsu malas, kita nak didik dia jangan malas bila jalan waktu ketaatan. Kadang bila subuh kan, waktu subuh best tidur, tapi kita bangun juga kerana nak lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang bila apa, dikejut waktu subuh ataupun waktu sebelum subuh untuk berzikir dan sebagainya, qiyamul lail, waktu tu waktu yang baik untuk roh kita, untuk hati kita, itu merupakan satu waktu yang baik untuk kita berjaga. Tapi nafsu tak suka. Jadi itu yang disebutkan sebagai kita perlu berjihad melawan hawa nafsu itu, sehingga hawa nafsu kita itu sampai ke satu tahap yang dikatakan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima juktubih. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga hawa nafsunya sampai ke satu tahap apa yang Rasulullah suruh, nafsu dia okey je. Apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, hawa nafsu dia dah jadi suka. Tapi nak sampai ke tahap tu, perlukan mujahadah lah, perlu training, perlu exercise, perlu lakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, sehingga nafsu ni dah sebati dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi selagi mana nafsu tu belum sebati dengan apa yang diinginkan Rasulullah, maksudnya kita punya iman belum sempurna. Naam. Jadi nak berjihad, nak train dia apa? Dengan bersabar. Perlu ada sabar. Orang nak berjaya perlu ada sabar. Sabar tu merupakan kunci utama dalam ketaatan. Nak taat perintah Allah perlu sabar, nak tinggalkan larangan Allah perlu sabar, nak menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini yang penuh dengan ujian dan cubaan pun perlu sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dengan ujian yang dihadapi. Dan biasakan diri untuk mementingkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul daripada apa yang dikehendaki oleh kita punya nafsu. Biasakan diri untuk mengutamakan apa yang Allah dan Rasul nak berbanding apa yang hawa nafsu kita nak. Naam. Naam. Kemudian disebutkan di sini bahawa nafsu ni dia ada tentera. Nafsu dia ada tentera. Tentera untuk yang mana kalau kita layan tentera-tentera nafsu ni, dia akan menguatkan hawa nafsu kita. Apa dia? Al-hirs, sifat tamak. Wasyuh, sifat kedekut. Warraghbah, berkehendak kepada perkara-perkara dunia. Wazair, suka menyeleweng. Walqaswah, hati keras. Wasu'ul khuluq, akhlak yang buruk. Wal amal, cita-cita. Wal tamak, wal kasal, dan sifat malas. Maka ni merupakan sifat ataupun tentera-tentera hawa nafsu yang mana kalau kita layankan kita punya kemalasan, layankan kita punya cita-cita yang tak pernah habis, layankan sifat buruk kita yang ada dalam diri kita, keras hati dan sebagainya, maka ianya akan membuatkan nafsu itu makin bermaharaja lela. Itu daripada nafsu. Lepas tu ada hawa pula. Hawa sifat dia punya tentera dia apa? Hasad, tajabbur, suka bersifat angkuh dan suka sombong diri. Dan al-ghil, suka dendam. Wal-makr, suka tipu daya. Wal-waswasah, dan suka bersifat ragu-ragu. Suka menyalahi daripada perintah Allah ataupun melanggari daripada perintah Allah. Suka berburuk sangka, suka berdebat dan sebagainya. Maka ini seakan-akan sifat-sifat yang ada pada diri manusia yang perlu untuk kita berusaha untuk bersihkan daripada diri kita. Maksudnya banyak, bukannya satu. Maksudnya sifat buruk yang ada pada diri manusia ni ada banyak. Jadi yang mana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, terkadang kami nak train anak murid kami untuk nak buang daripada sifat-sifat buruk ni, kadang-kadang satu sifat buruk tu makan tahun. Nak beri perhatian, okey, kita ni ada sifat
angkuh, kita rasa diri kita ni hebat daripada orang lain. Macam mana nak work on it? Macam mana nak kita berusaha agar supaya kita tak jadi orang yang merasakan diri dia tu lebih hebat daripada orang lain? Tak kira lah, baik daripada ilmu ke, baik daripada ibadat ke, baik daripada kemahiran kita ke, dan sebagainya. Maka itu baru satu bahagian. Dan Nabi SAW pun mengatakan bahawa di akhir zaman ni ada certain sifat tu apparent, yang lebih zahir daripada sifat-sifat yang lain. Sebagai contoh, orang merasakan pendapatnya tu lebih baik daripada orang lain dan sebagainya. Orang lain bagi pendapat, tak nak dengar, dia rasa pendapat dia je yang betul dan sebagainya. Itu pun merupakan antara penyakit-penyakit yang Nabi SAW sebutkan di akhir zaman. Allahu Akbar. Naam, wa'alam annaka innama ta'asillah bijawad. Dan kemudian Imam Ghazali mengingatkan kita bahawa ketahuilah bahawa sesungguhnya kita ni bila bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bermaksiat dengan anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana anggota tubuh badan kita itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amanah. Nikmat untuk disyukuri dan amanah untuk dijaga. Seperti mana kalau dekat dunia ni orang bagi satu benda, kita tak hargai nikmat tersebut, lepas tu orang tu khalas takkan bagi kat kita. Tengok orang ni tak syukur nikmat ataupun tak jaga. Ataupun satu orang diamanahkan oleh seseorang lain untuk jaga perkara tersebut, tengok dia buat benda lain dengan amanah tersebut, maka waliyazubillah ditakuti akan diambil balik, ditarik balik amanah tersebut. Naam. Fasti'anatuka bi ni'matillah ala ma'siyati ghayatil kufran. Maka menggunakan nikmat Allah, iaitu anggota tubuh badan kita itu, untuk mengkufuri, untuk bermaksiat kepada Allah, merupakan kekufuran yang terbesar. Kekufuran yang terbesar, waliyad billahi tabaraka wa ta'ala. Dan seakan-akan kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kerana apa? Syukur atas nikmat Allah dengan lidah, syukur nikmat Allah dengan perbuatan. Maksudnya kita lakukan ketaatan dengan amal ibadah dengan anggota tubuh badan kita, dan juga kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, iaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aka Allah ghaytut tughyan. Dan mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu menggunakannya di tempat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kezaliman yang sebesar-besarnya. Dan anggota tubuh badan kita itu adalah rakyat kita yang perlu untuk kita jaga. Maksudnya pemimpin bukan hanya orang yang ada pengikut di bawahnya. Pemimpin kita ni, setiap kita ni pemimpin. Sebab apa? Sebab mata kita tu rakyat kita, telinga kita rakyat kita, lidah kita rakyat kita. Maksudnya di bawah jagaan kita, tangan kita, kaki kita, apa yang kita nak tengok dan sebagainya, maka itu semua merupakan di bawah jagaan ataupun di bawah pimpinan kita. Maka setiap daripada pemimpin akan disoalkan tentang orang yang dipimpinnya ataupun benda-benda yang dipimpin. Apa, walaupun kita kecil, kadang-kadang kita rasa macam, oh tak apa, boleh buat apa saja lah. Sebaik saja kita mumayyiz ataupun baligh, kita telah diberikan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga. Bahkan seperti yang kita sebutkan, Allah berbangga dengan anak-anak ataupun anak-anak muda yang mereka ini membesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan tak tahu ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan perkara-perkara yang yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam hadis lain disebutkan, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin ataupun seorang imam adalah ketua dan akan disoalkan tentang apa yang dipimpinnya. War rajul ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami ataupun lelaki adalah pemimpin dan akan disoalkan tentang pimpinannya, iaitu ahli keluarga dan anak-anaknya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumahnya dan akan di rumah suaminya, dan akan disoalkan tentang apa yang dia pimpin, iaitu tentang anak-anaknya di rumah. Wal khadim ra'in fi mali sayyidih. Dan seorang yang bertugas, dia memimpin daripada apa yang diamanahkan kepada kepadanya oleh ketuanya, maka dia akan disoalkan tentang apa yang dipimpin ataupun bagaimana dia pimpin.
Naam. Kemudian disebutkan di sini pepatah Arab, walau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rahatan fi kulli hayy. Rahata kulli hayy. Walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'al ba'da dha an kulli shay. Kalau kita ni meninggal dunia, kita dibiarkan. Kalau seseorang itu bila meninggal dunia, dia dibiarkan. Lakana al-maut. Maka kematian itu adalah kerihatan. Tapi bila kita meninggal dunia, kita akan dibangkitkan di hari akhirat dan kita akan dipersoalkan. Setiap satu perkara yang Allah berikan akan disoalkan. Bayangkan kalau satu nikmat itu akan disoalkan secara detail. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Setiap satu zarrah daripada nikmat itu akan disoalkan oleh Allah. Bayangkan kalau mata tu daripada kita baligh, katalah umur 12 tahun. 12 tahun sekarang ni umur katalah sampai orang tu meninggal dunia, katalah 62 tahun. Jadi selama 50 tahun, bayangkan 50 tahun punya nikmat yang Allah berikan tu, berapa banyak yang kita gunakan untuk ketaatan, berapa banyak yang kita biarkan tanpa ada apa-apa faedah, dan berapa banyak daripadanya yang digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak bayangkan berapa lama persoalan di hari akhirat nanti. Itu baru satu nikmat. Marhaba. Tadi kata kan, seorang ibu akan tanya tidak kan? Seorang suami ya. Suami akan akan disoal tentang pasangannya dan tentang isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi isteri pun akan ditanyakan tentang anak-anak dia. Sebab apa? Sebab bila waktu suami tak ada di rumah, isteri yang akan jaga rumah. Maksudnya secara umum lah. Maksudnya secara umum tu, bila dia tinggalkan anak-anak dia di rumah, apa yang diperintahkan anak-anak untuk dilakukan. Contohnya kalau ada pembantu rumah di rumah, maka apa yang disuruh pembantu rumah tu buat untuk nak jaga anak-anak dia. Ataupun kalau dia tinggalkan anak-anak dia di rumah, apa yang dipesan, apa yang diingatkan kepada anak-anak dia untuk dilakukan di rumah. Itu maksudnya. Maksud kalau dibiarkan je, takpelah, asalkan jaga, pandai jaga diri dah cukup. Okey. Maksudnya dia tak ada pesan suruh jaga sembahyang awal waktu. Jadi kalau anak dia tak kena pesan perkara-perkara tersebut. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, maksudnya perkara-perkara ni semua perlu seperti mana dididik. Wa'muru auladakum bis-salah lisab. Maksudnya ni Nabi dah perintah dah. Ni umum, perintah Nabi umum. Perintahlah anak kamu untuk sembahyang pada umur 7 tahun. Maksudnya sama ada dia ada depan kita ke, dia tak ada. Ingatkan dia melalui telefon ke, ingatkan dia melalui pesanan ke, apa maksudnya perlu untuk kita ingatkan. Daripada umur 7 tahun dah diingatkan. Maksudnya sebelum umur 7 tahun dah diajar sembahyang. Maksudnya itu semua tugas-tugas ibu dan ayah. Kalau tak mampu untuk nak mengajar, maksudnya kena hantar dia belajar dekat ustaz dan sebagainya. Begitu juga suami, kalau katalah tak boleh nak mengajar isteri tentang perkara-perkara yang basic, maka dia kena izinkan isteri dia untuk belajar dan keluar dan belajar perkara-perkara yang basic yang wajib untuk diketahui dalam syariah. Wahakadha. Begitu juga kata ulama tentang puasa. Puasa ni pun sama. Maksudnya seperti mana umur 7 tahun diperintahkan anak-anak untuk sembahyang, maka pada umur 7 tahun juga diperintahkan anak-anak untuk train berpuasa. Supaya apa? Supaya pada umur 10 tu dah tak ada excuse untuk dia tinggalkan puasa. Dah dibiasakan. Tapi kalau dah biasa daripada kecil dapat puasa full, ataupun kebiasaannya anak-anak kecil ni, anak-anak kalau anak yang kedua ketiga, dia tengok yang sulung tu puasa, insyaAllah dia kebiasaannya mudah. Kita je kadang-kadang kita rasa kesian, tapi sebenarnya tak jadi masalah untuk mereka. Ni semua kebiasaan. Sebab tu dia orang kata orang-orang salih ni, hatta anak-anak mereka kecil dah kejut untuk tahajud, untuk bermain di waktu tahajud. Ni pun satu perkara yang kadang-kadang kita tak reti. Anak kecil waktu tahajud dah dikejutkan. Waktu sahur tu pukul 5, biar anak tu nak tersengguk ke, nak main ke, nak apa ke, hatta bukan untuk beribadah, nak biasakan mereka berjaga di waktu tahajud agar supaya bila mereka membesar jadi satu kebiasaan untuk bangun pada waktu tahajud. Maksudnya pukul 5 tu semua dah segar dah. Dan subhanallah, ni kalau kita dapat train diri kita dulu, tak perlu nak fikir untuk anak-anak lah, tapi untuk kita ni kalau kita dapat train pun dah cukup bagus. Tapi orang-orang salih ni, sebab diorang dah train daripada
ayah mereka, daripada datuk mereka, daripada moyang mereka, macam tak pernah miss daripada tahajud dan sebagainya. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan Ramadan yang akan kita masuk tak lama lagi merupakan training untuk kita. Sebab tu sebenarnya kita puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah kita dapat bangun sahur. Kita puasa sepanjang tahun, seperti yang kita sebutkan, hari-hari yang digalakkan untuk kita berpuasa, hari-hari putih, Isnin, Khamis, adalah untuk kita nak istiqamah, nak biasakan bangun awal sebelum subuh. Dan memang kalau kita niat untuk puasa, senang je kita nak bangun untuk sahur. Tapi bila tak puasa, subhanallah, bila azan subuh pun kadang susah. Akan tetapi kita diingatkan, bahkan Luqman Al-Hakim diingatkan kepada anak dia, wahai anakku, jangan engkau jadi lebih teruk daripada ayam. Kerana ayam tu masuk waktu subuh dia dah berkokok, tapi kita masuk waktu subuh masih lagi masih lagi kita snore, masih lagi kita berdengkur, waliyazbillah tabaraka ta'ala. Jadi macam mana kita, jadi alhamdulillah adik-adik yang berada dekat madrasah, alhamdulillah kita dah dilatih daripada kecil untuk bangun awal sebelum masuk waktu subuh. Mungkin 5 minit 10 minit dah dilatih ataupun dah dikejut untuk bangun, dan moga-moga ini menjadi satu kebiasaan untuk kita bangun awal. Walaupun mula-mula tu susah, akan tetapi lama-kelamaan menjadi satu kebiasaan, sehingga masuk je akhir malam susah untuk nak tidur, susah untuk nak tidur. Bahkan sebahagian orang-orang soleh sepanjang malam mereka tak tidur, seperti mana yang kita sebutkan tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahawa selama 40 tahun dia sembahyang subuh dengan wuduknya solat isyak. Tapi tu macam high level lah kan, tapi nak berikan semangat kepada kita tu, khalas 5-10 minit sebelum subuh tu pastikan kita istiqamah, tidak masuk waktu subuh melainkan kita telah jaga daripada tidur. Kalau tak sempat nak semayang, at least kita istighfar pada waktu tu, ataupun kita doa walaupun tengah masih lagi berada atas katil. Kita set kita punya alarm sebelum subuh, tapi kadang malas nak bangun, tak apa, khalas kita berada di atas katil, tapi dalam keadaan kita berzikir, kita beristighfar. Ataupun guru-guru kami menyebutkan bahawa training awal-awal nak bangun malam ni, kadang-kadang khalas set alarm clock di waktu malam, walaupun kita tak nak bangun, kita off kan, kita nak off kita punya alarm tu, kita off dalam keadaan kita istighfar. Mungkin kita istighfar sekali, mungkin kita selawat sekali atau 3 kali, kerana selawat dan istighfar di waktu malam tu kesan dia kuat kepada hati berbanding dengan di waktu siang. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita berhenti di sini dan akan sambung pada minggu hadapan, yang mana minggu hadapan insyaAllah kita sudah berada di bulan Ramadhan Al-Mubarak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk bulan Ramadhan dalam keadaan sihat dan afiah, dan dalam keadaan bersemangat untuk melakukan ibadah berpuasa. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menghauskan dirinya di bulan yang sangat panas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka adalah layak bagi Allah ataupun layak baginya untuk diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari yang sangat haus, iaitu pada hari kiamat di padang mahsyar. Maksudnya bila kita hadirkan fikiran-fikiran ataupun perkara-perkara seperti ini, kalau kita lapar kerana Allah, kalau kita berdahaga kerana Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan balasan tersebut di hari kiamat. Maka kita akan rasa, bahkan bila ada rasa kelaparan di siang Ramadan, di situ terdapat nikmat berpuasa. Kadang-kadang kita, subhanallah, sekarang ni susah nak rasa lapar di bulan Ramadan. Subuh, sahur tu dah confirm minum Milo, minum makan semua cukup, sepanjang hari duduk dalam aircon dan sebagainya, khalas tak ada rasa penat, tak ada rasa apa. Tapi sebenarnya kenikmatan bila kita rasa lapar. Bila rasa lapar tu baru sebenarnya dia didik hawa nafsu kita, baru hawa nafsu kita terdidik. Macam mana kita nak sabar atas kelaparan tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita taufik untuk melakukan puasa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan salat tarawih yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuatkan hubungan kita bersama Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.